Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Hertin Badriah. Di video kali ini aku mau nge-review salah satu produk terbarunya dari Madam G, yaitu Squeeze Magic. Nah, produk tersebut launching dengan 3 varian warna, namun di sini aku cuma pilih salah satu warna, yaitu warna vitrol. Kenapa? Karena aku itu kurang suka dengan kedua varian warna lainnya itu. Mungkin kulit aku itu jadi agak pucat. Produk terbarunya dari Madam G tersebut juga katanya memiliki 2 kelebihan, yaitu tahan lama dan juga tahan air atau waterproof. Untuk menguji apakah benar atau enggaknya kalau produk tersebut memiliki 2 kelebihan tahan lama dan juga waterproof, mari kita simak video berikut sampai selesai. Pertama, di sini aku bakalan nge-review dari bentuk packagingnya. Nah, si Squeeze Magic ini packagingnya lebih kecil daripada Blush on Madam G sebelumnya. Kalian bisa lihat sendiri di sini, kalau si Squeeze Magic ini itu ukurannya cuma 3,5 gram dan Blush On sebelumnya itu 5 gram. Blush On ini hanya berbalut dengan plastik kecil kayak gitu, dia nggak dikasih kotak dari sananya. Saat kalian buka si Blush On Squeeze Magic itu agak lumayan susah ya. Untuk bagian dalamnya dia memiliki glitter yang sangat halus kayak gitu. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Untuk teksturnya dia empuk-empuk kayak gitu sesuai dengan namanya Squeeze Ma, jadi dia lebih mirip sama Squeezy. Ini saat aku aplikasikan di tangan, dan aku aplikasikannya sebelum mandi. Pas aku habis mandi juga dia digosok-gosok pakai air, tetap masih ada. Nah, untuk membuktikannya sama kalian, di sini aku kasih air. Dan aku gosok-gosok, tetap aja si blush on-nya masih nempel. Lihat sendiri ini dia hasilnya setelah aku pakai si blush on yang Squeeze Ma tadi. Kayak ini. Ini sebenarnya kalau misalkan aku lihat di kaca itu agak pink tapi lebih natural kayak gitu. Terus si itu jadi kesannya jadi kayak ada glowing. Sekarang udah 4 jam setengah setelah pemakaian Squeeze Magic tadi. Kalian bisa lihat sendiri kalau misalkan di cermin kayak gini tuh kayak lebih natural kayak gitu. Dan kalau misalkan kalian lihat di kamera, udah mulai gak ada ya si itunya, si efek blush on yang tadinya itu. Kalian bisa lihat sendiri kan. Oke guys, sekarang aku mau ngasih tahu sama kalian kelebihan dan kekurangan dari produk tersebut. Untuk kelebihan dari produk tersebut, yang pertama dia tahan lama, dia benar-benar tahan lama. Tadi aku udah coba selama 4 jam pemakaian dan dia tetap masih on di wajah aku, tetap masih bagus dan semakin lama itu makin kelihatan lebih natural. Yang kedua, dia mengklaim tepung. Untuk ketahanannya tadi juga udah aku cobakan di tangan, terus dikasih air kayak gitu, digosok-gosok, terus dia masih tetap stay di tangan aku. Udah gitu kan aku tadi mandi dan aku gosok lagi, soalnya pas aku swatch di tangan itu pas aku sebelum mandi, aku udah mandi, digosok-gosok lagi, dan sekarang itu masih kelihatan si apa sih
si glitter-glitter dan ada pink-pinknya sedikit masih kelihatan di tangan aku, cuman kalau di kamera itu udah mulai gak kelihatan. Si squish magic tersebut memiliki kelebihan, dia itu kayak squishy kan, di depannya itu kayak squishy, emang dia itu kayak squishy, bisa di apa sih pas dipecet-pecet kayak gitu, enak banget di tekan-tekannya. Dan untuk wanginya itu wanginya kayak mirip dengan squishy ya. Kekurangannya mungkin cuma kekurangannya di ininya aja deh, pas kita buka itu susah banget sebenarnya tuh, susah banget saat kita buka si tutupnya ini. Ini aja review dari aku hari ini, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Dan kalau misalkan kalian ada masukan atau komentar atau apapun itu, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa buat like video, subscribe dan share juga ke seluruh sosial media yang kalian punya. Bye bye, assalamualaikum.